Masya Allah tuan-puan sekalian, Ustazah sedang memegang sebuah kitab yang di antara, yang Ustazah boleh katakan di antara kitab yang mesti ada di rumah ataupun dalam simpanan perpustakaan kita dan jadi bahan bacaan dan rujukan kita. Masya Allah tuan-puan sekalian, ini adalah kitab yang bertajuk Ar-Rahman Energy Al-Quran. Ya, di mana dalam ni mengungkapkan secara saintifik untuk kita lebih memahami surah Ar-Rahman. Ya, yang surah yang banyak sangat, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagikah yang kamu dustakan? Tengok ya tuan-puan sekalian, macam mana kitab ini, buku ini, ya, penuh dengan gambar-gambar juga ada, dengan huraian-huraian secara saintifik untuk kita lebih memaknai lagi maksud, ya, maksud setiap ayat dalam surah Ar-Rahman itu. Masya Allah, Ustazah telah membuat satu kelas tadabur, ya, dekat beberapa tempat lah dengan jemaah-jemaah muslimah. Masya Allah, semua tanya, Ustazah pakai buku rujukan apa Ustazah? Jadi mengambil kira permintaan sahabat-sahabat tu, Ustazah bawa masuk buku ni. Buku ni daripada Indonesia, ya, tuan-puan, ya. Bawa masuk buku ni, dan memang ambil masa juga nak bawa masuk tu. Tapi Alhamdulillah, yang memiliki, yang membaca buku ni memang berpuas hati sangat dan merasa bersyukur sangat sebab dapat jumpa dengan satu hasil, ya, hasil kajian sahabat kita, pengarang kitab ini, ya, yang sangat memberi makna sampai kita akan terasa betul-betul ketika mana kita membaca surah Ar-Rahman. Jadi ini sebagai salah satu cara juga untuk kita memahami lagi ayat Quran, tadabbur dengan baik, iaitu kitab Ar-Rahman Energy Al-Quran, menyingkap rahsia kekuatan dahsyat di sebalik alam jagat raya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak buku ni, tolong buat order dulu kepada pihak kami. Ada nombor yang tertera, tolong buat order dulu sebab buku ni pun agak mahal juga, ya tuan-puan, dengan kualiti buku ni sendiri, dan kita nak buat masuk juga. Jadi tolong ambil order, bagi nama dulu, buat pembayaran dulu, insya-Allah nanti pihak kami akan hantar, ya, ke rumah ataupun ke mana-manalah lokasi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pastikan satu rumah tu kena adalah buku ni untuk bahan bacaan anak-anak kita, keluarga kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.